Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum proses simultan untuk desizing, scoring, dan bleaching. Jadi tiga proses yang pada materi sebelumnya dilakukan terpisah, sekarang kita lakukan bersama-sama dalam satu larutan. Nah, sebelum kita mulai proses, kita bahas dulu seperti biasa job sheet-nya. Di ini seperti biasa diisi, kemudian dicek judulnya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan supaya bersinambungan dengan praktikum selanjutnya, kita siapkan kain sampelnya berukuran 40 x 30 cm. Nanti akan digunakan juga kainnya untuk proses merserisasi. Oke, kemudian diagram alir proses seperti biasa, evaluasi awal atau pengujian awal untuk proses desizing, scoring, dan bleaching disatukan. Jadi penimbangan bahan, derajat putih, teks kanji, dan daya serap. Kemudian lakukan perhitungan resep, kemudian siapkan alat, bahan, dan zat. Kemudian kita lakukan proses simultan. Nah, nanti proses simultannya akan berbeda dengan proses-proses yang sebelumnya. Nah, kemudian lakukan pencucian netral, kemudian pembilasan, pengeringan, kemudian lakukan pengujian atau evaluasi akhir. Nah, alat-alat yang digunakan, ini alat gelasnya, nanti kita akan menggunakan mesin, yaitu mesin steamer. Kemudian evaluasi awalnya sama seperti tiga materi sebelumnya. Silahkan dilakukan evaluasi awal. Setelah itu hasilnya silahkan dicatat, berat bahan berapa, derajat putih nanti dibandingkan antara sebelum dan sesudah, kemudian tes kanji warnanya bagaimana. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk resep, karena di sini menggunakan mesin steamer atau metode kontinu, maka di sini yang ada adalah wet pick up, yaitu 80%. Ya, nanti silahkan dipelajari di bagian yang lain apa itu wet pick up. Kemudian H2O2 35%, 10 ml per liter NaOH stabilisator, kemudian pembasah. Suhunya adalah suhu pada proses steam di mesin steamer atau mesin pengukus. Waktunya adalah waktu di proses steam. Jadi yang resep simultan ini akan kita lakukan di proses di mesin steam. Nah, kemudian setelah resepnya diketahui, silakan hitung kebutuhannya dengan asumsi kita membutuhkan larutan 400 ml. Jadi untuk yang sistem steamer ini, kita langsung mengasumsikan bahwa membutuhkan larutan berapa supaya terserap pickupnya berapa persen. Ya, kemudian isi, silahkan isi H2O2-nya, namanya langsung saja hitung dari 400 ml. Kemudian untuk pencucian netral atau penetralan, sama seperti tiga materi sebelumnya, dihitung melalui berat bahan. Sudah, silakan tulis hasil perhitungannya di sini. Kemudian kita akan mulai membahas proses simultannya seperti apa. Nah, jadi di simultan ini, di dalam mesin steam akan berlangsung tiga proses secara bersama-sama. Jadi proses desizing, scoring, dan bleaching akan bersama-sama dilakukan di satu mesin ini. Itulah mengapa disebut simultan. Jadi yang asalnya kain gray masuk ke bak perendaman yang berisi larutan resep, kemudian diperas dengan wet pick up 80%, kemudian setelah itu di steam, hasilnya adalah kain yang sudah di bleaching. Dan ini baru dilakukan pencucian.
pencucian netral. Nah, sehingga skema prosesnya dibuatnya seperti ini. Nah, nanti silakan ditambahkan di dalam ini, tulis ada zat apa saja di bawah, kemudian di roll peras ini tulis weight pickupnya berapa, kemudian pada saat proses steam tulis di bawahnya suhu dan waktunya berapa lama. Nah, kemudian setelah cucian netral selesai, dibilas kainnya dengan alur pengalir sampai benar-benar bersih. Kemudian lakukan pengeringan di mesin steamer seperti biasa. Nah, setelah selesai benar-benar kering, silakan lakukan pengujian akhir dan evaluasi akhir dengan metode yang sama dengan yang awal. Kemudian khusus untuk penghilangan anjingnya, silakan hitung persen pengurangan berat bahan. Setelah itu, tempel sampel bahan sebelum dan sesudah. Oke, untuk job sheet, sekian.